kasih info Mas ya. Tadi kita sudah puas jalan-jalan di depan Seruling Mas ya. Taman Marga Satwa Seruling Mas. Kita sekarang berjalan menuju Surya Yuda. Ya, kita akan menuju Surya Yuda Park ya. Yang ada ombaknya. Oke. Macet nih. Ini macet kebetulan banyak sekali orang ya. Semuanya rekreasi lah, liburan. Sudah waktunya untuk menghabis-habiskan uang ya. Masya Allah, ini sen kiri nih. Oh, motor kok sudah kayak gitu. Oh, apa dia? Oke, saya masuk ya. Set. Jadi memang di situ banyak angkot-angkot ya, namanya cair rezeki ya, kita tidak menyalahkan itu angkot gitu ataupun mobil motor ya, tukang ojek. Nah, semuanya itu beraktivitas. Justru itu ada seninya. Dengan pelan begitu kan tidak ada yang benturan kencang. Kalaupun gesekan itu paling-paling lecet. Makanya kalau mobil baru dilaminating. Jadi kalau lecet mobilnya kan hatinya nggak ikut teriris. Kalau bagi mobil tua sih enjoy-enjoy. Oh ya, ini kembali ke topik saya. Kita sudah mendekati ini lah kawasan wisata ya. Wisata juga ini, di sini ada Surya Yuda 1 dan 2. Di sini Surya Yuda Park ya. Di sini ada Ka'bah. Di sini kalau mau tawaf pun bisa di situ ya. Bagi yang modalnya cekak mau umroh bisa dilakukan di situ. Khusus umroh ya, yang penting bisa foto-foto dekat Ka'bah-Ka'bahan ya. Bilang saja sudah dari Arab Mekah. Oke, ini memang cukup ramai ya di sini. Jadi kita harus sabar karena jalannya itu juga gantian. Oke, nah ini pintu masuknya ya di sini coy. Nah, itu kelihatan ramai ya. Ramai. Wajib vaksin ya, jangan lupa vaksin booster. Pakai UHF. Jadi nah ini kantor Surya Yudanya, ini bank ya. Kalau kamu mau ngutang butuh duit, di sini duit ngumpuk. Nah, mau tinggal ngomong mau pakai buat apa, nikah lagi, kawin lagi ataupun bercerai lagi, itu bisa di situ. Nah, kita akan terus melanjutkan perjalanan ya. Kita sudah puas jalan-jalan di dekat Surya Yuda Park. Nah, kali ini kita menuju ke mobil yang sen kanan dong. Garap jalan salib. Nah, jalanan cukup lengah ya, ini namanya jalan Gripit, penghubung antara Banjarnegara Pekalongan via Kalibening ya, jalan Sunan Gripit. Nah, bagaimana kalau saya udah jadi host, sudah cakep apa belum ini suaranya? Nah, jangan marah ya kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar. Jadi itu hiburan di Banjarnegara yang paling favorit ya kalau masa-masa liburan, yaitu Taman Marga Satwa Seruling Mas, dan satunya adalah Surya Yuda Park ya. Di situ mengedepankan kolam renang kalau untuk Surya Yuda. Di situ ada kolam renang, ada seluncuran, ada juga buat nyelam ya. Bisa juga untuk bunuh diri, jadi dengan cara diikat kaki dan tangannya cemplungin ke kolam. Posisinya kepala duluan bisa itu. Tapi resiko tanggung sendiri. Nah, kalau untuk Taman Marga Satwa Seruling Mas itu mengedepankan adalah binatang. Jadi yang diperlihatkan adalah binatang, dari monyet, kuda, kucing dan lain sebagainya, kucing karong. Oke, segitu aja ya infonya dari saya. Saya mau melanjutkan ini misi BBM. Jadi ini kamera akan dimatikan dulu. Oke ya, sukses selalu ya, nanti ikutin info-info selanjutnya yang tidak penting. Saya akan ulas.